ولا يعوده حفظهما. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama diriku, Dedi, makhluk paling tampan di benua pipa bocor. Halo semuanya, apa kabar nih? Pasti baik kan? Semoga selalu diberi kesehatan, lancar rezekinya, dan hari-harinya selalu dilancarkan. Kembali lagi kita ke segmen Hopiol, horor tapi konyol. Seperti kemarin kita membahas seputar dunia horor dengan kebodohannya, dengan kegilaannya, dengan kekonyolannya, dan dengan keanehannya. Semua video ini kuambil dari video-video lama, dan video ini berasal dari Instagram dan berbagai macam forum yang kuambil. Video lama ini kuangkat kembali untuk hiburan kita ini. Ya, hiburan receh lah. Oke, langsung saja. Ini dia 5 video penampakan hantu terkonyol. Oke. 1. Ikut dong. Terjadi kepada 3 orang remaja sedang bermain tok-tok. Gini. Entah kenapa setiap aku dengarkan musik tok-tok, ada yang ngomong nungguin ya. Putar yang lain, nunggunya. Putar lagi, nungguinnya. Dia ini nungguin apa gitu? Anjir, ngapain itu? Dikit-dikit nungguin ya. Dikit-dikit nungguin ya. Nungguin apa sih? Kupluk. Hey. Terjadi kepada 3 orang remaja sedang bermain tok-tok, dan terjadi sesuatu yang hal yang aneh di video itu, yang merekam yang pegang HP ini bahkan tidak sadar bahwa di belakangnya ada sosok yang ikut bermain tok-tok bersama mereka. Coba kita datang bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo, guys. Wih, itu dong. Apa itu, Pina? Apa itu? Iya, apa itu, Pina? Halo. Manis loh, dua-duanya. Anis lagi yang ini paling belakang ini jogetnya. Dia nggak tahu dong. Di belakang itu nggak tahu bahwa itu di belakang ada penampakan. Terus temannya yang terakhir itu ditinggal dong. Jahat betul. Kenapa? Kasihan loh padahal. Anaknya padahal pengen ikut itu main tok-tok. Ya, semoga aja lah ya kan. Semoga aja yang main tok-tok di dunia ini, khusus di Indonesia lah, mudah aja ada kudrana pas kalian bermain tok-tok. Next. 2. Superhero. Kini terjadi kepada 2 orang remaja lagi di hutan. Entah mereka ngapain di hutan. Di saat itu datang sosok yang dari atas turun ke bawah dari pohon, kayak superhero gitu. Jreng jeng jreng, jreng jeng jeng, jreng jeng jreng. Kok PUBG sih? Pokoknya lihat aja lah. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ora. Nah, gue tung sebelah kene baik. Gue ngene. Iya. Wih, turun dong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa sih, Bang? Astagfirullahaladzim. Aduh. Ngeri, boy. Itu tiba-tiba dia tuh turun ya, dari atasnya. Kayak superhero turunnya. Gue ngene. Itu coba lihat. Iya. Tuh. Ih, ngeri deh. Astagfirullahaladzim. Dia ngomong tuh astagfirullahaladzim, enggak nembus itu. Dia tuh turun cepat betul kayak superhero gitu, kayak Thor turun dari langit gitu. Aduh, aneh-aneh aja gitu ya. Tuh gimana menurut kalian? Nggak ada yang bisa di komen sih. Kasihan aja sih temannya ditinggal tadi. Oke. Langsung aja. Next. 3. Kosong.
ada satu keluarga yang baru pindah ke rumah barunya ini. Mereka sudah menempati rumah ini sekitar 3 tahun. Selama mereka menempati rumah ini, mereka hanya mendengarkan suara-suara aneh. Ya, tapi menurut mereka, suara itu hal yang biasa. Tapi, saat ini, penghuni di rumah itu mulai eksis. Mulai sudah menunjukkan bahwa dia ngasih tahu bahwa dia itu ada. Jangan seperti dia. Aku di depannya dianggap tak terlihat. Kasihan. Mampus. Oke, langsung aja. Lihat. Oke, kita mulai. Ada baca aja dulu. No reka-reka, no prank, no manipulasi, 100 paranormal activity. Jika melihat di bawah gorden, sempat terekam ada wujud seperti kaki hitam. Wow. Ini kejadian di rumah sepupu saya, Min, kawasan Depok. Oke. Jackson gila aja. Udah kejadian sejak pindah ke rumah ini 3 tahun lalu, sekarang malah semakin menunjukkan eksitansinya. Boleh ditakis, Min, sumber video sepupu saya sendiri. Kejadiannya udah sering, tapi biasa cuma suara-suara aja. Kali ini lumayan menunjukkan eksistensi. Oke, kita mulai aja. Dia naik. Itu dong. Ini masih jam 8. Jam 8 dong. Ini kamar bunyi sendiri. Hoi, berisik, siapa ya itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Siapa ya? Eh, Masya Allah. Merinding, anjir. Gak ada siapa-siapa dong. Itu gak ada siapa-siapa. Setelah dibuka semuanya dari di dalam kamar itu dan dibuka peramanya lemari, gak ada siapa-siapa di situ. Tuh. Padahal baru jam 8 loh di situ. Parah, anjir. Coba lihat lagi lah. Tuh, itu ada suaranya. Oh, iya. Dipanggil dong. Berisik, siapa ya itu? Tuh. Allahu Akbar. Kiranya gerak anjir. Allahu Akbar. Tuh. Allahu gerak, Akbar. Jir. Masih beri deh anjir. Allahu Akbar. Ngeri, boy. Allahu nah, dia Akbar. Masuk ke kosong. Gak ada siapa-siapa. Awalnya aku siapa takut ya? Nih, takutnya ada jump scare gitu, tapi gak ada. Tapi... Masya Allah. Cobalah untuk kalian. Kalau di posisi dia, berani nggak kalian seperti itu? Ya, paling kalian berani keluar rumah, ngajak teman. Oke, next. 4. Naik pinang. Sebuah kampung melakukan kegiatan perlombaan 17-an. Ya, 17-an Agustus lah. Ada seseorang yang merekam kegiatan perlombaan itu. Tapi anehnya di video itu ada sosok yang aneh. Bahkan yang merekam pun tak sadar bahwa ada sosok yang aneh. Coba kita cek. Mari kita mulai. Satu, dua, tiga. Wih, ini bilang dong. Heh, jatuh, lempar. Lempar, jatuh. Keren, boy. Aja enak betul dia terbang. Niat bener dah dia tuh. Dia mau ngambil apa sih? Ember. Sumpah, boy, cepat. Dia naiknya cepat betul gitu. Mudah banget dia naiknya.
Sedangkan yang manusia susah betul naik ke situ. Ya, Mbak Kuntinya juga tahu ya mana pinang yang buat laki-laki, mana buat wanita. Dia tahu. Parah memang Mbak Kunti ini. Sempat-sempatnya dia tuh pengen ngambil itu ya. Entah, mungkin ada yang dicarinya. Mungkin utang kah dicarinya. Okay lah. Next. 5. Dosa. Kembali lagi dengan seseorang explorer. Kali ini bukan masalah penampakannya, tapi kekonyolan abang explorer ini. Masa iya dia bawa istrinya ke hutan? Emang kenapa bang kalau bawa istri ke hutan? Supaya hantunya datang? Enggak kan bang? Aduh, konyol abang ini. Coba lihat ini. Kita mulai. 1, 2, 3. Apa takut nggak? Enggak kan? Jangan takut, karena kamu di sini punya laki itu pemburu hantu. Bukan pemburu hantu, tukang eksplor. Makanya jangan takut ya. Iya, salah pilih laki. Salah pilih laki, bangke. Apaan salah pilih laki? Jangan bilang kayak gitu. Dosa kamu bilang kayak gitu. Masa salah pilih laki? Gimana sih? Gini dadah beginian. Ya kan biar seru loh ya, nggak ada tantangan tersendirinya. Kalau kayak gini tuh. Salah pilih laki. Aduh goblok. Lu aneh-aneh juga mau bawa istri ke hutan, ngapain coba? Lagi istrinya cantik juga. Goblok. Apa takut? Parah apa ya? Enggak kan? Jangan takut, karena kamu di sini punya laki itu pemburu hantu. Punya mas pemburu hantu. Makanya jangan takut ya. Goblok. Salah pilih laki. Apaan salah pilih laki? Jangan kayak gitu. Apaan salah pilih laki? Iya bang, dia salah pilih laki. Gimana sih? Aduh parah. Ya kan biar seru loh ya, nggak ada tantangan sendirinya. Kalau kayak gini tuh. Aneh aja bang. Biar seru katanya. Ya siap. Goblok. Bang. Lo parah bang. Segitunya kali ya bikin konten. Aduh. Tuh setannya di situ bang. Ketawa juga bang. Oke. Next. Bonus. Ada seorang remaja lagi di kuburan melakukan uji nyali. Ya, gue sambil baca lah. Lihat aja kita bareng-bareng. Oke, kita mulai. Pren. Panik. Tapi dia apa yang baca gitu di kuburan anjir. Sosok baca gitu tapi kabur itu nah, ditarik mampus. Dia teriak-teriak gitu kan. Coba lihat deh. itu teriaknya real bang. Teriaknya sangat sangat menjiwai teriakannya, bahwa dia tuh memang benar-benar takut. Tapi dia bikin konten gitu ngapain gitu kan. Aduh aneh-aneh aja. Oke, itu dia 5 video penampakan hantu terkonyol. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk diriku. Aku undur diri. Aku Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.